Jadi yang akan diperagakan hari ini ada jenis yukata yang biasa dipakai pada musim panas, terus ada furisode yang berlengan panjang dan kimono yang biasa dipakai untuk upacara pernikahan di Jepang. Upacara pernikahan di Jepang. yang berbeda dari ketiganya bukan cuma bentuk dan warnanya, tapi juga bahannya yang berbeda. Nah, bagi adik-adik yang memiliki pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan nanti ada sesinya. Hari ini supaya terlihat cocok dengan kimono furisode, kami juga memadukannya dengan hijab. Furisode terdiri dari tiga jenis, yaitu ukuran besar, sedang, dan kecil. Sode ga nagai mono ho formal gaya ga takutarimasu. Semakin panjang lengannya, maka tingkat keformalannya semakin tinggi. Oburisode wa sode no nagasa ga 115cm de hana yomi isho ni dake selanjutnya mari kita lihat kimono formal bagi pria. Kimono formal pria disebut kuro itsu no tsuki haori hakama dan dipakai bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Meiji sendo niyori dansei no mokkomo formal na isori to sadamerare mashita. Oleh pemerintah Meiji, kimono ini ditetapkan sebagai pakaian formal pria. Wa desain yo kaeru koto ga seperti yang terlihat, desain kimono tidak dapat diubah. Desu kara, momo ya gara zuke, kiji nado de formal no doai wo kubetsu shite imasu. Oleh karena itu, tingkat keformalan suatu kimono dibedakan oleh momo, corak, kain, dan lainnya. Ima goran itadaiteru kimono wa high grade na formal kimono desu. Kimono yang sedang dilihat sekarang adalah kimono formal berkelas tinggi. Yosou de imasu to, josei wa doresu, dansei wa morningu ya takshido to onaji ということになります。Jika dalam pakaian Eropa, sama saja dengan gaun bagi perempuan,
dan jas atau tuxedo bagi pria. このようにカジュアルな着物とフォーマルな着物の見分け方は少し知識がないと難しいと言えます。Sehingga cara membedakan kimono formal dan casual akan menjadi sulit jika tidak memiliki pemahaman tentang kimono. モデルのお二人ありがとうございました。Tell me why you ain't been coming. Tell me why you waste my time.
こちらが襟先というところなんですけど、ここを最初にきれいに合わせます。これの意味は、着物は背中の真ん中に中心線、縫い目がありますので、それを必ず中心、体の中心に合わせないと襟が崩れてきますので、まずそこを合わせるために襟先を。Benda bagian tersebut disebut erisaki. Nah, pertama-tama sesuaikan jahitan yang ada di belakang yukata dengan pusat badan. Dewa erisaki から少し上を持って一気に引き上げます。Dari erisaki itu kurang sedikit pegang lalu angkat sedikit. Da. Da.背中の中心が背中の中心に来ています。そして女性は襟元、ここをエモンと言いますが、首の後ろの骨、グリグリしているところから握り拳が一つ入る分ぐらい続きます。Perhatikan jahitan di bagian belakang punggung harus berada di tengah-tengah, kemudian panjangnya seluas bahu.Kemudian rapikan bagian perut dan yang ada di bagian punggung. Kemudian kimono telah selesai. Sekarang obi masuk. Ini adalah obi. 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 Ini adalah obi.Dipasang dengan baik. Sakti san, kurewa na desu ka? Kurewa, yukata desu. So desu ka? Dare no yukata desu ka? Ano, kurewa, komite no yukata desu. So desu ne, arigato gozaimasu. Awarimashita!So guys, that's all for me. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment this video. See you in the next video and goodbye.